Oh, pas banget sama Gilang tuh. Ya kan? Pak, triathlon ya, Pak? Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Fahmi Tahatra dan Bang Jaol. Pagi ini kita mau ke Kupah Tahu Ma'iroh Kuningan, tapi lewat Jalan Baru bersama bapak-bapak KPBS nih. Ada Pak Jaol, ada Pak Irman, di belakang ada Om Gilang dan Pak Anwar. Kita mau nyari sarapan ya, jauh 8%. Pagi ini udara cukup sejuk, angin juga nggak terlalu kenceng di sini, jadi bisa ini iwir-iwir. Oh, Pak Irman kena prank Pak Irman ternyata nih. Lumayan, lumayan. Pagi Pak Irman. Pagi. Pagi Om Jaol. Minjem badannya benar. Hah? Buat terang cucuk. Boleh. Badan apa? Mau lanjut. Sok, gimana caranya? Oh. Sebelah kanan kita ada Gunung Ciremai lagi loh. Sejauh mata memandang Gunung Ciremai lagi. Pemandangannya bagus sekali tuh, lihat tuh. Oh, pas banget sama Gilang tuh. Ya kan? Hah? Jauh. Nya. Nama lo. Lihat dia, Hu. Mari kita lanjut. Markin Jack. Ada makebanya ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSOC. OCOY. OY. Om, nah aja di jalan dia. Tapi sini banyak buat bikin makeba, Om. Wah, keren, keren. Mantap lah. Mantap. Ini lebih jauh. Iwir-iwir. Sembilan persen. Nyari Kupah Tahu gini-gini amat. Makai, Mbak.
teman-teman, ayo. Ah. Pokoknya mah gerak we. Masya Allah. Halo bro. Siap, lari dong. Lari, lari, ayo, ayo. Semangat, semangat. Mantap. Masih semangat, Pak. Yes. Wow, gradiennya 10%. 10% om, lumayan om. Tuh, keren tuh. Udah kelihatan dengan jelas terpampang membelah gunung. Foto keluarga. Iya. Foto keluarga. Nah, itu jalan baru tuh. Membelah gunung. Eh, itu nungguin anak-anak yang fat yang lari ke sini minta fotoin nanti. Anjir, lama. Hah? Oh, siap dari awal, siap. Siap dari awal, mantap. Dari pagi siap. Dari bangun tidur siap ya. Mari kita anjak. Guys, di depan kalian ini ada jalan baru Kuningan, dia ngebelah gunung, ngebelah gunung. Aku mah belum pernah, guys, lewat sana. Kan pernah waktu pakai Shelly? Balik lagi sini. Oh, kesananya belum? Enggak. Kita pernah sekali. Kalau nanjak itu semampunya aja, jangan dipaksa. Pakai gear yang paling nyaman. Biasain jangan sampai abis-abisan sampai zona 5 gitu. Santai aja. Zona 8. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekeles. Baru 9%. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat aja, nggak ada pohon cemara, nggak ada. Dingin. Cuman panjang sih. Yang tertinggi 9% tadi kayaknya. Ya ya ya. Judulnya nyari kupat tahu. Gini-gini amat. Pagi guys, pagi-pagi kita ada di Mokopi Kuningan. Di sini ada outdoornya lumayan. Jadi pesannya apa, Pak?
kopi aren. Bukan kopi tubruk ya tadi. Mbak, andalannya di sini apa, Mbak? Kopinya, Mbak? Ada aren, karamel sama hazelnut. Kalau snack-nya apa? Snack-nya ada ini, tahu ini, cireng. Kita udah beli ini tadi, tahu ini, Pak. Jadi biar tahu beda-beda. Ada rencana beli saham di sini enggak, Pak? Ada sih. Tempatnya lumayan, Pak. Mantap. Ini pemuda estetik kita nih. Cozy lah, lumayan lah tempatnya, lumayan. Ini ada di Kuningan, Jawa Barat. Eh, berarti baliknya jalan situ lagi. Itu yang lebih deket. Kesana mana nih? Cirendang. Jalan baru tuh terlalu ini. Kayaknya panjangan terakhir itu, tanjakannya lumayan gradiennya. Hampir 11. Soalnya tadi pas turunnya, 45 dong. 50 malah. Terusnya pas 45 tuh di stop lah. 45 ngeri ya. Berarti ini tadi turun, turun pisan. Yang terakhir yang kita mau kesini, apa? Cirendang paling satu nanti kita kena itunya, kena apa? Kena tanjakannya. Di sini itu kan? Ambil di sini. Satu doang. Itu aja lah. Udah geleser. Itu aja lah. Itu aja lah. Kita cari aman. Itu pemuda-pemuda estetik kita nih ini. Dia lagi bikin makeba, guys. Dia lihat kaca gitu aja langsung foto. Langsung foto. Bisa kacanya ya? Kacanya estetik soalnya. Dan sini ada apa bengkel. Oh, ada. Ada. Ya, bocor apa aja? Kayaknya sih, tapi halus. Toko banyak tuh. Ya udah, ini personal, Pak. Pulang. Mari kita pulang. Ini bonus nih, bonus nih. Wah, habis ini mah. Bonus Pak Anwar. Bocor. Tempatnya oke lah ya. Saya punya pompa anu pendek, punya. Enggak ada. Ini saya dikasihnya merek United. Ayo, ya. Ya, ayo, Bro. Kamari beberes penemu. Yang di depan cukup. Sebenarnya sebenarnya bukan mau ngasih, Pak. Jadi itu titip di Bapak itu. Jadi kalau ada apa, kalau ada apa-apa kan ada yang bawa. Lain berapa karunya tas badan gitu tadi itu bawa kompa. Mohon maaf ya, suka di malah. Cukup. Cukup kecil, cukup. Pendek. Pendek, enggak. Sejengkal. Tapi dulu saya pernah punya yang... Abis itu mangin ya? Ah, sudah tinggalan enggak? Makasih, Mbak. Saatnya balik ke Cirebon. Saatnya pulang ke arah Cirebon, pulang ke arah Cirebon. Pak Anwar, kasihan. Pak Anwar lagi triathlon. Pak, triathlon ya, Pak? Kempes, gara-gara ngejar air mah nggak kejar, iya, akhirnya terlalu, ngegerolong terlalu, di jalanan kasar, terlalu kebut. Iya, air mah tetap mentertawakan. Pak, iya, Pak. 6-6. Ya, udah, Pak. Untungnya nggak jauh lokasinya, iya. Jalan kaki tadi. Hai, langsung saja, Pak. Biarin. Hehehe, oleh-oleh jalan baru. Hari ini terjadi banyak drama, pemirsa. Jadi pulang siang, kita jadi panas-panasan. Jadi videonya variatif lah, seru lah. Yang nontonnya 1 juta nih, Om. Amin. Mau naik motor masih ya nih, apa panasin tuh ya? Masih di jaket ya? Iya. Jaket.
Tengah berang. Mantap lah. Tinggal balik ning Cirebon. Mau jalan baru lagi? Tidak. Why? Masih nanjak. Nanti ketemu nanjakan lagi di Cirendang. Tapi kebayang kita ngeblentrang sekarang Semarang. Soalnya kan panturanya sepanjang jalan tuh ya. Halo Lur. Halo Lur. Udah centang biru itu Lur. Siap. Ih, enjoy Pak Ji. Saya mau udah siap pulang siang dah. Iya, Kak Irman nunggu-nunggu tapi tak sabar ngomel. Bagaimana Irman atau Manian kadurungan mah? Ini lumayan nanjak tapi landai gitu. Sekali masuk frame dari belakang ya. Mau diedit ku saya emang antep ya. Semua kelucuan-kelucuan. Semuanya mengheningkan cipta. Capek. Si rendang. Nah, siang-siang dikasih 7 kilo. Jam 10:30. Latihan ini. Latihan nanjak siang-siang. Delapan persen. Ayo, 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 ayo. Siap. Dari 5%. Dah, tinggal turun ke Cirebon.